Kitab Amsal pasal 26 Kata-kata hikmat tentang orang bodoh Sama seperti salju tidak jatuh pada musim panas atau hujan pada musim panen Demikian juga orang jangan menghormati orang bodoh Jangan khawatir bila orang mengutukmu tanpa alasan Tidak ada yang akan terjadi Kata-kata itu seperti burung yang terbang dan tidak pernah berhenti. Engkau harus mencambuk kuda, mengekang keledai, dan memukul orang bodoh. Tidak baik memberikan jawaban kepada orang bodoh bila mereka menanyakan pertanyaan yang tidak-tidak. Jika engkau menjawabnya, maka engkau juga tampaknya seperti orang bodoh. Jika engkau tidak menjawabnya, mereka akan berpikir. Bahwa mereka bodoh, orang yang mengirim pesan melalui orang bodoh bagaikan memotong kakinya sendiri dan mencari kesulitan. Jika orang bodoh mencoba mengatakan sesuatu yang bijaksana, ia sama seperti orang lumpuh berusaha berjalan. Seperti batu yang terjepit di dalam ketapel, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bodoh. Jika orang bodoh mencoba mengatakan sesuatu yang bijaksana, sama seperti orang mabuk mencabut duri dari tangannya, siapa yang mempekerjakan orang gila atau orang asing yang melintas sangat berbahaya. Itu hanya menyakiti, seperti anjing kembali kepada muntahnya. Demikianlah orang bodoh selalu mengulangi kebodohannya. Orang merasa dirinya cerdas bila dia tidak lebih jahat daripada orang bodoh. Orang malas dan mau tinggal di rumah mengatakan, "Bagaimana jika ada singa di luar? Sesungguhnya ada singa di jalan." Orang malas sama seperti pintu yang berputar pada engselnya. Ia bolak-balik ke tempat tidurnya dan tidak pergi kemana-mana. Orang malas sangat malas memasukkan makanan dari piringnya ke mulutnya. Orang malas merasa dirinya sangat cerdas. Ia menganggap tujuh kali lebih cerdas daripada orang yang dapat memberikan alasan atas pendapatnya, seperti menangkap telinga anjing yang sedang berjalan. Demikianlah orang yang mencampuri pertengkaran antara dua orang. Siapa yang menipu orang lain dan kemudian mengatakan bahwa dia hanya berkelakar, sama seperti orang gila yang menembakkan panah yang berapi ke udara. Dan kebetulan mematikan orang tanpa kayu, api akan padam tanpa gosip. Pertengkaran akan berhenti. Arang membuat bara menyala, kayu membuat api membakar, penghasut menggalakkan pertengkaran. Orang selalu suka terhadap fitnah, sama seperti makanan yang enak masuk perut. Kata-kata yang baik yang menyembunyikan rencana jahat, seperti periuk yang dilapisi dengan perak, berukir orang jahat membuat dirinya tampak baik melalui perkataannya, tetapi mereka menyembunyikan rencananya yang jahat. Perkataannya tampaknya baik, tetapi jangan percaya kepadanya, hatinya penuh dengan pikiran jahat. Mereka menyembunyikan rencana jahatnya dengan kata-kata yang manis. Tetapi akhirnya, semua orang melihat perlakuannya yang jahat. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, orang yang menggulingkan batu akan tergilas olehnya. Pembohong benci terhadap orang yang disakitinya, dan pujian palsu dapat menyakiti orang.